Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi yang berusaha, Ustaz Fauzan, para penganjur, sahabat saya Dr. Fadlan, Maulana Nasai dan juga Ustaz Kamilin. Hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama pada hari ini dalam satu program yang saya kira sangat baik dan kehadiran juga masya-Allah sangat ramai. Dan saya merasakan sangat-sangat kecil bila nak berdepan ataupun nak bercakap di hadapan tokoh-tokoh yang hebat. Tapi kita cubalah untuk bercakap. Suara saya pun tiba-tiba jadi tak ada. Pagi tadi okey, siap konsert lagi. Karaoke kan. Tiba-tiba jadi tak ada, mungkin sebab terlalu nervous. Sejuk pun ia juga. Kita nak berbicara tentang satu tajuk yang saya kira baik juga untuk kita bicarakan, kerana ada suara-suara yang mengatakan bahawasanya ulama-ulama hadis ini tidak ada kemahiran langsung dalam usul fiqh. Ulama hadis ini tidak ada langsung tawajuh di dalam fiqh. Maka kita nak tengok betul ataupun tidak kenyataan ini. Baik. Yang pertama sekali, hakikat yang kita kena terima ialah kita kena bezakan di antara ulama hadis dan perawi hadis. Itu perkara yang paling penting. Kerana apabila kita bercerita tentang perawi hadis, yang mana perawi hadis ini tidak semestinya mereka adalah naqid, tidak semestinya mereka adalah nuqad, apatah lagi tidak semestinya mereka faqih. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, dia kata, kenapa jadi gini? Dia jadi mungkin sebab Arab. Tak apa, saya baca yang dalam kitab ni. Man lam yurwa anhu ghairu hadithin aw hadithain wa lam yu'raf bi mujalasati al-ulama wa kasrati at-talab ghaira annahu dhahiru as-sidq mashhudun bil 'adalah qubila hadithuhu hurran kana aw 'abdan wa kadhalika in lam yakun min ahli al-'ilm bima'na ma rawa lam yakun bidhalika majruhan li'annahu laysa yu'khadhu 'anhu fiqhu al-hadith wa innama yu'khadhu minhu lafzuhu. Al-Khatib Al-Baghdadi menjelaskan ataupun menekankan dengan jelas di sini bahawasanya dia kata, sesiapa, seseorang yang tidak, yang mana tidak diriwayatkan daripada dia melainkan hanya satu ataupun dua hadis, dan dia tidak diketahui sebagai seorang yang sentiasa duduk dengan para ulama, dan kita juga tak tahu dia ni banyak menuntut ilmu, tetapi apa yang ada pada dia, sikap benar dia terserlah, terzahir. Dan begitu juga keadilan dia itu disaksikan oleh para ulama hadis, maka diterima hadisnya sama ada dia itu merdeka ataupun dia hamba. Wa kadzalika, begitu juga kalau dia ini tidaklah begitu faham tentang apa yang dia riwayat, dia cuma riwayat hadis tapi dia tidak faqih dengan apa yang dia riwayat, tidaklah dia menjadi majruh, tidaklah dia dikritik oleh ulama hadis. Maksudnya hadis dia diterima kerana apa yang diambil pada dia bukanlah fiqh hadis, tetapi yang diambil daripada dia adalah lafaz hadis. Maka step yang pertama, apabila kita nak berbicara dalam ilmu hadis, apabila kita nak berbicara tentang ilmu periwayatan hadis, kita kena bezakan di antara perawi hadis dan ulama hadis. Bukan semua perawi hadis itu diiktiraf sebagai ulama,
Dan bukan semua perawi hadis itu dikatakan sebagai faqih. Ada di sana perawi yang meriwayatkan hanya satu ataupun dua hadis. Tetapi ulama hadis terima hadis dia walaupun dia tidak faqih. Kerana kita hanya berinteraksi dengan dia tentang riwayat yang dia riwayat. Kita tak berinteraksi dengan dia tentang makna riwayat yang dia riwayatkan. Tapi kalam al-khatib ini tidak boleh kita faham ataupun tidak boleh kita ambil secara borong untuk kita kata, oh semua orang yang belajar hadis, semua orang terlibat dengan hadis, ahlul hadis tidak pandai fiqh. Walaupun ada sebahagian yang cuba kata gitu, seperti mana yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitab dia kan, As-Sunnah Nabawiyah Baina Ahlil Hadis wa Ahlil Fiqh. Dia seolah-olah nak mengkritik ulama-ulama hadis. Tetapi saya kira sebenarnya dia tulis itu atas sentimen orang hadis di zaman dia. Mungkin kerana orang hadis di zaman dia mungkin ada tawajuh ataupun ada kita katakan tawajuh dalam Melayu apa? kecenderungan untuk faham hadis pada literal semata-mata zaman dia. Mungkin dia berbicara ulama hadis pada zaman dia, tapi bila kita berbicara ulama hadis secara umum sepanjang zaman, terutama ulama-ulama hadis di zaman silam, kita tak boleh kata mereka tidak ada langsung keupayaan. Tak boleh faham kalam al-khatib ini secara borong kerana ada di kalangan ulama-ulama hadis sendiri seperti Sufyan ibn Uyainah. Dia menyebut dalam ucapan dia yang penting, dia kata, ya ashab al-hadis ta'allamu fiqh al-hadis la yaqharukum ahlul ra'i ma qala Abu Hanifah syai'ah illa wa nahnu narwi fihi hadisan au hadisain. Dia kata, wahai ahli-ahli hadis, wahai penuntut-penuntut hadis yang mempunyai hadis-hadis Nabi, ta'allamu fiqh al-hadis, belajarlah kamu fiqh hadis, belajar fiqh supaya kamu tidak dapat ditewaskan oleh ahlul ra'i, supaya kamu tidak ditewaskan oleh orang yang mementingkan qiyas lebih daripada riwayat. Dan Abu Hanifah tidak sebut ataupun tidak memberi fatwa dalam satu-satu keadaan, melainkan fatwa yang disebut oleh Abu Hanifah itu kita meriwayatkan hadis tentangnya sama ada satu ataupun dua. Maksudnya ada ulama hadis yang riwayat bukan hanya satu dua, banyak. Setiap apa yang disebut oleh Abu Hanifah dalam fatwa, kita ada hadis sama ada satu ataupun dua. Dan mereka juga mementingkan fiqh hadis. Baik. Dan Ibn Rajab Al-Hambali menyebut, tak keluar dia punya perkataan Arab. Ibn Rajab Al-Hambali juga menegaskan, kita tengok dalam muka surat 28. Dia kata, والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عن من دون الأئمة والحفاظ وقد يكون فيهم الثقة وغيره. Maksud Ibn Rajab ketika dia menghuraikan kitab Ilal At-Tirmidhi, dia kata kita kena bezakan bila disebut tentang syekh dalam ilmu hadis. Kita kadang bila disebut syekh pada kita pun kita risau lah kan. Bila sebut Syekh Al-Fulan, orang panggil Syekh Rozaimi, saya pun takut lah. Jangan panggil Syekh kot. Panggil Rozaimi dah. Tapi kalau dalam ilmu hadis, Syekh tu tingkatan dia bawah. Kerana Ibn Rajab kata Syekh di sisi istilah ulama hadis, mereka yang berada di bawah daripada para imam dan para hufaz, para penghafaz hadis. Maksudnya dia orang bukanlah jaguh-jaguh. Perawi. Yang mana sebahagian daripada mereka itu siqah dan sebahagian daripada mereka yang lain itu tidak siqah, tetapi mereka perawi. Maka ini step pertama sebelum kita nak berbicara dalam tentang ulama-ulama hadis ataupun tentang ahli-ahli hadis. Bezakan dulu, adakah dia dikira sebagai jahabizah, jaguh, ataupun sebagai ruwat semata-mata. Kalau ruwat, kita kata memang ada yang siqah, memang ada yang tidak siqah. Memang ada yang faqih dan memang ada yang tidak faqih. Tetapi kalau kita berbicara tentang jaguh-jaguh ilmuan hadis, maka kita kena iktiraf mereka juga ada kepakaran dalam ilmu fiqh dan usul fiqh. Yang kita akan tengok nanti. Baik. Kemudian, saya nak kata, di sini, dakwaan yang mengatakan bahawasanya ulama hadis secara borong tidak memahami fiqh dan usul adalah satu dakwaan yang sangat-sangat tersasar, yang sangat-sangat tidak teliti. Kerana apa? Kerana ulama hadis yang dianggap sebagai jaguh, mereka ada mazhab mereka sendiri. Mereka ada mazhab fiqh mereka sendiri. Tuan-tuan,
Adakah logik satu orang yang boleh bina mazhab fiqah tapi tak pandai fiqah? Tuan-tuan ada mazhab? Ha? Adalah mazhab sendiri tapi orang tak iktiraf pun. Saya pun tak ada mazhab sendiri. Kerana kita tidaklah begitu pakar. Tapi bila mana ulama-ulama yang datang kemudian daripada ulama hadis silam, mereka mengiktiraf mazhab fiqah sebahagian daripada jago-jago hadis, bermakna ulama-ulama hadis juga mempunyai kecenderungan dan kepakaran di dalam ilmu fiqh dan ilmu usul fiqh. Kerana tidak mungkin kita nak bina satu mazhab yang compang-camping. Di antara buktinya ialah seperti mana kata Al-Imam Syafi'i ketika berbicara tentang Al-Lais bin Sa'ad, seorang perawi hadis besar daripada Mesir. Dia kata apa? Lais afqah min Malik illa anna ashabahu lam yaqumu bihi. Lais bin Sa'ad lebih faqih daripada Imam Malik. Yang mana kita tahu Lais bin Sa'ad ni dia ulama hadis, tapi dalam masa yang sama dia ada juga, dia ada mazhab dia. Dia lebih faqih daripada Malik. Tetapi pengikut-pengikut Lais, pengikut yang memegang mazhab Lais, tidak mengambil berat tentang mazhab dia. Maksudnya tak menulis mazhab dalam kitab, maka mazhab dia lama-lama jadi lupus kerana tidak diabadikan dalam penulisan. Begitu juga apa yang disebutkan oleh Ibn Khuzaimah ketika memberikan komentar terhadap Ishaq bin Rahoya. Yang mana Ishaq bin Rahoya ni ulama hadis, yang mana dia ada musnad Ishaq bin Rahoya yang merupakan guru kepada Al-Imamu Al-Bukhari. Dia kata apa? Kata Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah juga ulama hadis. Dia kata, wallahi law kana Ishaq fit tabi'in la aqarru lahu bihifzihi wa ilmihi wa fiqhi. Kalaulah Ishaq bin Rahoya ni duduk di kalangan tabi'in. Kerana Ishaq bin Rahoya ni datang kemudian lagi. Kalaulah dia ni Allah Ta'ala lahirkan awal, duduk di kalangan para tabi'in yang hebat-hebat, yang jago-jago, mereka tetap akan mengiktiraf keilmuan Ishaq bin Rahoya. Mereka tetap akan mengiktiraf ilmu Ishaq bin Rahoya. Dan juga mereka tetap akan mengiktiraf kefakihan Ishaq bin Rahoya. Kita ni, Dr. Fadlan lain kan, Ustaz Nasai, Ustaz Kamil lain, tapi ke saya lah orang duk panggil ni. Orang duk panggil saya dalam penjelih ni sebab saya hidup zaman ni. Kalau saya hidup zaman Imam Bukhari, macai kuno saya ni. Macai lah level pecah-cai tua pengangkat najis. Saya tak tahu suara tak pun ada ni. Orang duk panggil kita ceramah ni sebab kita hidup zaman ni. Kita hidup di zaman di mana orang tak berapa ambil penting pasal ilmu. Sebab tu orang nampak hebat. Kita adalah lebih sikit boleh membaca. Tapi kalau kita hidup di zaman tokoh-tokoh dan jago-jago, katalah kita hidup zaman tabi'in, orang tak pandang kita ni. Orang tak pandang saya ni. Tapi berbeza dengan Ishaq bin Rahoya, kata Ibn Khuzaimah, bila mana kalaulah Allah Ta'ala takdirkan dia duduk di kalangan tabi'in, dia tetap dikira sebagai jago yang hebat. Tetap ada fiqah dia. Kerana kecenderungan dia bukan hanya di dalam hadis, bahkan merangkumi banyak cabang di dalam ilmu-ilmu agama. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, ketika menghuraikan ataupun ketika berbicara tentang Sufyan Al-Thawri, dia kata apa? Dia kata dalam kitab dia Fathul Bari, wa ma hakainahu 'ani Thawri hakahu ashabuhu 'anhu fi kutubihim al-musannafa 'ala madhhabihi. Apa yang kita nukilkan, apa yang kita ceritakan daripada Thawri, sebenarnya ia adalah apa yang diceritakan oleh pengikut-pengikut mazhab Thawri dalam kitab-kitab mazhab Thawri yang ditulis. Maksud dia Sufyan Al-Thawri yang merupakan perawi hadis, yang merupakan perawi hadis juga mempunyai mazhab fiqah dia sendiri. Dia ada mazhab fiqah dia sendiri. Maksud tak boleh nak kata lah ulama hadis ni tak pandai fiqah. Kemudian dia sebut lagi, Ibn Rajab dia sebut lagi dalam kitab dia Fathul Bari, dia kata wa kadzalika naqala ashabu sufyan madhhabahu fi tasanifihim. Begitu juga dia kata telah dinukilkan pandangan Thawri oleh pengikut-pengikut Thawri, yang mana mazhab mereka, mazhab Thawri telah dinukilkan oleh pengikut dia dalam kitab-kitab mereka. Ha? Dari Ibn Rajab membuktikan bahawa Sufyan Al-Thawri ada mazhab dia sendiri.
Ulama hadis juga ada mazhab fiqah. Dan yang ketiga, perkara yang membuktikan bahawasanya kecenderungan dan kepakaran ulama hadis juga termasuk dalam bidang fiqh dan usul, apabila kita melihat kepada pujian-pujian yang diberikan kepada ulama hadis. Pujian yang diberikan kepada ulama hadis seperti mana kata Al-Khatib Al-Baghdadi, dia kata waqad ja'ala Allah ta'ala ahlahu arkana syariah wa hadama bihim kulla bid'atin syani'ah fa hum umana'ullahu min khaliqati wal wasithah bainan nabiy wa ummatihi bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi wal mujtahiduna fi hifdhi millatihi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan ahlinya, yakni ahli hadis, sebagai rukun syariah, yang mana syariah tidak akan tertegak tanpa ahlul hadis. Kemudian Allah Ta'ala meruntuhkan dengan mereka setiap bid'ah yang dicela, dan merekalah pemegang amanah Allah di kalangan makhluk-makhluknya, dan merekalah yang menjadi perantara di antara Nabi dan umatnya, dan merekalah orang-orang yang berusaha setiap masa untuk memelihara agamanya. Tuan-tuan, kalaulah ulama hadis ni dipuji macam ni sebagai pemelihara agama, sebagai penjaga agama, tiba-tiba kita kata kat dia, kita kata kat mereka, mereka ni bukan faham fiqh pun, setakat boleh baca hadis satu dua, apa tu nak jadi ulama? Agak-agak tuan-tuan. Kenapa Allah Ta'ala cela ahli kitab bila mana mereka tak faham Taurat? Bukankah Allah Ta'ala cela ahli kitab bila mana mereka kata mereka bawa kitab tapi tak faham? Kamasalil himar yahmilu asfara. Seperti mana himar, seperti mana keldai yang membawa buku-buku tetapi tidak mengambil manfaat. Takkan kita nak kata ahlul hadis macam tu? Mereka cuma bawa riwayat. Saya tak nafi sebahagian perawi ada yang tak faham, tapi nak kata satu kumpulan ahlul hadis tak boleh pakai dalam fiqh, ini adalah satu kenyataan yang sangat-sangat menzalimi ulama-ulama hadis. Zalim kita. Serupa juga macam orang fiqh pun. Orang fiqh bukan ke, ada juga yang pakar dalam hadis. Bukankah ada orang fiqh yang pakar dalam hadis? Bukankah ada orang fiqh yang tak reti langsung pasal hadis? Tapi kita tak boleh nak borong semua ulama fiqh tak pandai hadis langsung. Mengumumkan satu kenyataan biasanya tidak begitu teliti dan tidak bagus. Kemudian kata Sufyan Al-Thawri, al-malaikatu hurrasus sama wa ahlul hadis hurrasul ard. Malaikat penjaga wahyu di langit ketika mana mereka memelihara Al-Quran di Lauh Mahfuz, dan ahlul hadis memelihara wahyu di bumi apabila mereka memelihara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis, Nabi kata la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khalafahum aw man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Sentiasa ada satu kumpulan daripada kalangan umatku yang zahir berdiri di atas kebenaran, yang mana mereka, yang mana tidak akan memudaratkan mereka, sekali-kali orang tidak akan memberi mudarat kepada mereka orang yang menyanggahi mereka sehingga datang kepada mereka perintah Allah. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad kata illam yakunu min ahli al-hadis fala adri man hum. Kalau mereka ini yang Nabi sebut yang sentiasa berdiri di atas kebenaran ini, yang mempertahankan agama walaupun ramai orang yang rosak, Nabi kata ini satu kumpulan yang sentiasa akan memelihara keaslian agama. Imam Ahmad kata kalau mereka ini bukan ahli hadis, aku tak tahu siapa lagi mereka. Begitu juga dinukilkan oleh Abdullah bin Mubarak, dan juga dinukilkan dinukilkan daripada Abdullah bin Mubarak, dan begitu juga yang dinukilkan daripada Ali ibn al-Madini. Mereka mengatakan mereka adalah ahli hadis. Bahkan Imam Syafi'i juga pesan dalam kata-kata keramat dia, kata alaikum bi ashabil hadis fa innahum aktsarun nasi sawaba. Kamu kena berpegang dengan ulama hadis kerana merekalah kumpulan yang paling ramai yang berada di dalam kebenaran. Kenapa? Tuan-tuan, saya berada di bidang fiqah masa degree. Saya dulu fiqh usul. Semua subjek hadis saya tak minat. Selagi tak wajib saya tak ambil. Kan kita kat universiti ada subjek elective kan. Yang mana ada subjek hadis aku tak ambil. Sebab boring. Apa ni belajar orang? Dia tak pernah mendengar pada dia ni. Dia ni da'if. Suka tingkau lah. Aku nak tahu hadis sahih ke tak sahih tu je. Otak orang fiqh.
Kan? Pening kita bincang. Allah Ta'ala takdirkan saya masuk bidang hadis. Master saya kena buat bidang hadis. Terpaksa. Pejam mata. Dia bukan macam Dr. Fadlan. Dia minat hadis. Daripada awal lagi. Lahir-lahir pun cok hadis kat kepala. Payback time. Gura-gura ya. Bila Allah Ta'ala takdirkan saya masuk bidang hadis, maka saya merasakan kebaikan yang banyak Allah Ta'ala beri pada saya. Walaupun tak, pada orang lain mungkin tak banyak, tapi pada saya kebaikan yang banyak. Kerana bila kita masuk dalam bidang hadis, saya konsak dengan guru kami bertiga lah, Maulana Abu Lais Al-Khirabadi. Masa nak tulis tesis kan, saya kata kat dia, saya bawa tajuk tesis kat dia, saya kata saya nak tulis pasal saya nak tulis pasal syubhat, kekeliruan yang ditimbulkan oleh sebahagian orang yang menolak hadis. Jadi saya nak fokus, saya minta kat dia nak fokus bab apa, sebab banyak orang tulis bab ni. Dia pesan kat saya, dia kata, ya Rozaimi, isma' minni nasihah. Kata Rozaimi, dengar nasihat daripada saya. Ana urid an takuna al-muhaddith haqiqi والمحدث الحقيقي ليس من يقول هذا الحديث صحيح صححه الألباني وهذا يفعله كل أحد أنا أريد أن تكون المحدث الذي يستطيع أن يحكم على الحديث بنفسه. Dia kata, Rozaimi, aku nak engkau jadi seorang muhaddis yang sungguh-sungguh muhaddis. Muhaddis hakiki, muhaddis yang sebenar-benar muhaddis ni, bukan hanya orang yang kata hadis ni sahih. Sebab apa sahih? Albani kata sahih. Yang ni semua orang boleh buat. Tak payah belajar bidang hadis boleh buat. Aku nak engkau jadi muhaddis yang boleh hukum hadis dengan diri engkau sendiri. Pasal apa orang tanya? Limadha hadzal hadis sahih wa qad kharrajtuhu wa sabartu rijalahu wawajadtu anna isnadahu sahih wa matnuhu sahih. Pasal apa orang tanya kat kita, pasal apa hadis ni sahih? Kerana saya telah mentakhrijkan dia, dan saya telah meneliti perawi-perawinya, dan saya dapati sanadnya sahih, begitu juga matanya sahih, maka hadis ini sahih. Itu baru muhaddis. Dia bagi saya satu tajuk untuk thesis master, takhrij hadis-hadis mursal dalam musannaf Abdul Razak As-San'ani. Saya pada masa tu, saya kata, Allah buat takhrij low level. Apa takhrij tak best? Tak thrill kan? Tak menarik. Orang tanya pun segan nak sebut tajuk. TC Master apa? Takhrij. Ha? Takhrij. Mudahnya. Ini sedang berlaku dalam IPT. IPTS sekarang ni macam tu lah trend. Apa takhrij semua dah ada. Syamilah dah ada. Hang buat tengok. Aku bagi hang Syamilah, hang takhrij sendiri. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak asatizah saya beli garang kot. Sebab tengok dalam video tadi kan. Gangster. Karakter masing-masing. Ha? Maksud dia, takhrij bukan satu benda yang mudah. Walaupun kita kata ada Syamilah, tak mudah. Kerana Syamilah itu hanya memberikan kita bahan mentah. Kalau kita bukan chef, orang bagi ayam mentah, bagi bawang, bagi apa? Bagi bawang putih. Apa kita nak buat kalau kita bukan chef? Kita boleh buat apa? Maka saya pun bila buat mula-mula balik tu hampa jugalah, kan? Balik tu hampa, apa ni chef? Suruh buat takhrij pula, aku dah lah tak minat. Benda mudah kot, ramai orang buat. Tapi saya istikharah. Saya kata, tiba-tiba datang satu perasaan, mungkin chef nampak benda yang aku tak nampak. Saya pun buat. Bila buat, tuan-tuan, bila buat takhrij, buka balik kitab ulum hadis. Bila ulama kata hadis ni mutarib, apa maksud mutarib? Tak reti. Buka balik kitab. Sebab zaman dulu belajar untuk exam, masuk 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 bila exam tuang, keluar kosong. Bila orang sebut hadis muallaq, apa muallaq? Buka balik kitab ulum hadis. Maka kita berinteraksi dengan hadis. Dan lama-lama, bila kita dah mula menilai hadis sendiri, ada 50 hadis dalam tesis saya tu, saya nilai sendiri. Kita membina keyakinan untuk menilai hadis dengan diri sendiri.
Masa tu baru beranilah tulis kat Facebook, baru berani tulis kat blog. Sebab sebelum ni tak berani, takut kena kecam. Jadi bila Imam Syafi'i sebut alaikum bi ashabil hadis tu, kamu kena berpegang dengan ulama hadis. Saya berdapat faham bila saya masuk dalam bidang hadis, kerana kita memegang kunci untuk menilai riwayat. Kita dapat menilai sesuatu kenyataan itu betul ataupun tidak berdasarkan kepada undang-undang riwayat yang telah diletakkan oleh para ulama. Tapi bila saya cakap macam ni, bukan bermakna saya nak kata saya ni ulama hadis besar dah. Dan bila saya menghukum hadis dengan diri sendiri, sebenarnya saya bukan hukum atas diri sendiri. Bukan semua maklumat datang pada saya. Kita cuba rumuskan hukum ataupun status hadis ini berdasarkan maklumat yang diberi oleh ulama hadis pada zaman silam. Maksud dia, kita nak tahu hadis ni sahih ke tak, kita kena nilai perawi dalam sanad dia. Katalah ada ulama mutaqaddimin, ulama silam telah menilai status clear. Tapi kalau tak ada, kita kena semak perawi satu-satu. Dan kita nak semak perawi satu-satu macam mana kalau kita tak kenal perawi ni? Kita kena berpegang dengan penilaian terhadap perawi yang dilakukan oleh ulama hadis yang silam. Maka sebab itu Imam Syafi'i kata, kamu kena berpegang dengan ulama hadis, kerana mereka telah menjadikan ataupun mereka telah menjadikan Islam ini terpelihara bukan hanya pada matan dan teks, tetapi pada pembawa-pembawa riwayat. Mereka kaji dan semak biodatanya. Peganglah pada ulama hadis, kamu akan selamat. Walaupun bukan pada penilaian hadis secara langsung, tetapi pada penilaian mereka terhadap perawi. Baru kita faham, oh patutlah Imam Syafi'i suruh berpegang dengan ulama hadis. Dan mereka boleh bezakan riwayat mana yang betul dan tidak betul. Mana satu yang ada asal, mana satu yang tidak ada asal. Kemudian, ini pakai apa ni? Okey, ada masa lagi. Antara bukti yang mengatakan ulama hadis juga mempunyai penekanan terhadap fiqh ialah apabila mereka memberikan penekanan terhadap fiqh dalam ucapan mereka. Seperti mana kata Waqi' Ibnul Jarrah yang merupakan ulama hadis daripada Iraq, dia kata, ya fatayan tafahamu fiqh al hadis fa innakum in tafahantum fiqh al hadis lam yaqharukum ahlur ra'yi. Wahai anak-anakku, wahai anak muda. Dia pesan kepada orang belajar hadis muda-muda ni. Dia kata, wahai anak muda, tafahamu fiqh al-hadis. Fahamilah fiqh hadis. Kerana apabila kamu memahami fiqh hadis, kamu tidak akan dapat ditewaskan oleh ahli ra'i. Oleh orang yang banyak menggunakan qiyas. Maksudnya Waqi' ni, walaupun dia banyak meriwayatkan hadis, buat majlis sama hadis, tapi dalam masa yang sama dia tak kata, tak payahlah belajar fiqh ni semua poyo belaka. Tak. Dia tetap kata, kena belajar fiqh al-hadis. Al-Hakim juga menyatakan kedudukan fiqh hadis di sisinya dengan berkata, ma'rifatu fiqh al-hadis iza huwa samratu hadhihi al-ulum wabihi qiwamus syari'ah fa amma fuqaha'ul islam ashabul qiyas wal ra'i wal istimbat wal jadal wal nazar fa ma'rufun fi kulli asrin wa ahlu kulli balad wa nahnu dhakirun bimashi'atillah fi hadhal mawdi' fiqh al-hadis an ahlihi liyustadalla bithalika ala anna ahla hadhihi san'ah man tabahara fiha la yajhalu fiqh al-hadis iza huwa naw' min anwa'i hadhal ilm. Al-Hakim dalam kitab dia Ma'rifah Ulumil Hadis, dia kata, dia tulis kitab Ma'rifah Ulum Hadis nak membicarakan tentang cabang-cabang ilmu hadis. Tapi dalam banyak-banyak cabang ilmu hadis, dia sebut satu cabang daripada ilmu hadis, dia kata, mengenali fiqh hadis, yang mana dia merupakan samara hadhil ulum, dia merupakan hasil yang sangat penting bagi ilmu-ilmu hadis, yang mana dengan ilmu inilah akan tertegaknya syariah. Adapun fuqaha Islam, adapun fuqaha yang memang dikenali tawajuh ataupun kecenderungan mereka terhadap fiqh, yang mana mereka merupakan ahli-ahli qiyas, ahli-ahli pandangan dan juga istimbat dan juga jadal. Jadal ni apa? Perbincangan dan juga nazar. Kajian-kajian fiqh mereka ini dikenali setiap zaman dan dikenali oleh orang-orang setiap negara pada masa itu. Dan kita
maksudnya al-hakim lah, dan juga ulama hadis. Dan kita bercerita di sini dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, kita bercerita dalam kitab ini fiqh hadis yang dinukilkan daripada ahli hadis, untuk ditunjukkan ataupun untuk kita buktikan bahawasanya ulama, ulama hadis yang pakar dalam bidang hadis juga tidak jahil terhadap fiqh hadis. Dan ini merupakan satu cabang daripada cabang ilmu hadis. Kata Ali ibn al-Madini, dia kata at-tafaqquh fi ma'ani al-hadis nisful ilm wa ma'rifatul rijal nisful ilm. Memahami fiqh hadis merupakan sebahagian daripada ilmu, dan juga mengetahui rijal, mengetahui perawi hadis, sebahagian daripada ilmu yang lain. Ulama-ulama hadis dia tak abaikan benda ni. Dan juga perkara yang ditekan oleh ulama bukan hanya pada percakapan, bahkan juga mereka tunjukkan dalam tajuk bab dalam kitab hadis mereka. Ulama hadis antaranya yang paling glamour adalah Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari ketika mana dia menulis Sahih Bukhari adalah tajuk-tajuk bab dalam Sahih Bukhari yang menunjukkan kepada fiqah yang dipegang oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan guru saya Syekh Mu'adh Hawa, yang mana dia ada satu thesis PhD, dia tulis satu thesis PhD Al-Manhaj Al-Ijtihadi Indal Imam Al-Bukhari, manhaj metodologi ijtihad di sisi Imam Bukhari, yang mana Imam Bukhari juga pakai qiyas, yang mana Imam Bukhari juga pakai dalil-dalil dalam usul fiqh. Boleh tengok thesis PhD yang ditulis di University of Jordan. Maksudnya ini juga bukti yang menyatakan bahawasanya Imam Bukhari bukan hanya muhaddis. Imam Bukhari juga faqih yang ada fiqh yang tersendiri. Baik. Selain daripada Al-Imam Al-Bukhari. Tapi apa yang menyedihkan? Kan? Masa ada satu kelas kami kena belajar subjek Al-Ijtihad. Master kita belajar subjek Ijtihad. Subjek tu subjek fiqh lah. Tapi UIA ni macam tu lah. Maksudnya dia kata comprehensive excellence. And dia ada triple I's. Islamization, internationalization, Islamai, apa lagi? Suka tiga kan. Tapi ada comprehensive excellence di ujung tu. Comprehensive excellence maksudnya kecemerlangan yang menyeluruh. Jadi orang yang ambil master di UIA, dia bukan hanya kena ambil bidang hadis saja, dia kena ambil subjek luar. Subjek pemikiran dia kena ambil, subjek usuluddin dia kena ambil, subjek fiqh pun dia kena ambil. Maka kami kena ambil lah subjek ijtihad. Jadi masa bincang tentang ijtihad, adalah di kalangan kami ni yang berbicara tentang fiqh Al-Bukhari atau mazhab Al-Bukhari dalam fiqh. Tapi ramai di kalangan orang-orang fiqh dia tak tahu benda ni. Dia kata Bukhari faqih. Ingat Bukhari ni tulis buku hadis kot. Tak. Bukhari dia ada fiqh dia sendiri. Dan bukan hanya Bukhari, An-Nasa'i juga. Tengok apa yang disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab dia Ma'rifat Ulumil Hadis, dia kata fa amma kalam Abi Abdurrahman ala fiqh al-hadis fa aktsaru min ay yuzkar fi hadha al-mawdi' wa man nadhara fi kitab as-sunan fi kitab as-sunan lahu tahayyara fi husni kalamihi. Adapun kalam Abi Abdurrahman yakni Nasa'i terhadap fiqh hadis terlalu banyak untuk diceritakan di sini. Tetapi sesiapa yang melihat kitab sunan yang ditulis oleh Al-Imam An-Nasa'i. Al-Imam Nasa'i bukan Maulana Nasa'i. Maulana Nasa'i sat gini ni. Siapa yang melihat kitab sunan Al-Imam An-Nasa'i, maka dia akan berasa kehairanan kerana cantiknya kalam Al-Imam An-Nasa'i ketika berbicara tentang fiqh hadis di dalam sunan Nasa'i. Maksudnya Imam Nasa'i tulis kitab sunan ni bukan dia bodoh gitu lah. Tak faham langsung. Tak. Tajuk bab dalam sunan dia menunjukkan dia faqih dalam fiqh. Dia faqih dalam hukum terhadap apa yang dia riwayatkan. Dan yang seterusnya, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama hadis. Ulama hadis bukan hanya tulis kitab hadis. Sebahagian daripada ulama hadis, mereka juga menulis kitab syuruh. Menulis kitab mensyarahkan hadis-hadis dan mengambil faedah daripada hadis. Antara yang menjadi bukti ialah kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Baghawi.
Kitab Syarh Sunnah, apa kata Siddiq Hasan Khan? Dia kata wal Baghawi wa kitabuhu Syarh Sunnah kafin fi fiqh al hadis wa tawjihi mushkilatihi hatta kada yahsul minhu syarh al masabih wal mishkah kilayhima. Dia kata dan Baghawi dan juga kitabnya Syarh Sunnah, kitab yang Baghawi tulis yang diberi nama Syarh Sunnah, sudah cukup untuk membicarakan fiqh hadis dan juga memberikan penjelasan terhadap muskilat, terhadap kekeliruan yang mungkin timbul daripada matan hadis tersebut. Sehingga dia kata kitab ini boleh diangkat sebagai seolah-olah macam kitab Mishkat dan juga syarah kepada Mishkat, Mishkatul Masabih. Begitu juga kitab yang ditulis oleh Ibn Abdul Bar, yang mana Ibn Abdul Bar yang digelar sebagai Hafizul Maghrib, Hafiz daripada Maghrib, daripada Andalus. Apa orang komen terhadap kitab hadis seperti mana yang disebut oleh Ibn Hazmin? Ibn Hazmin ni bukan mazhab Maliki, tapi itulah amanah ulama. Amanah ulama walaupun beza mazhab, tapi kan kadang apa Ibn Hazmin ni bahasa dia keras jugaklah kan. Hadha ar-ra'yu man la 'aqla lahu wala din. Oh, kalau baca muhalla, ini adalah pandangan orang yang tidak ada akal dan tidak ada agama. Oh, hebatlah. Tapi keras-keras dia pun, bila mana dia memuji ketokohan, memuji kitab-kitab orang yang tidak sealiran dengan dia, dia adil. Maksudnya Ibn Hazmin ni dia lebih cenderung pada fiqh. Tapi bila dia nak puji Ibn Abdul Bar, yang banyak lebih kecenderungan kepada hadis, dia kata apa? Dia kata innahu kitabun la a'lamu fil kalam ala fiqh al hadis mislahu aslan. Fa kaifa ahsanu minhu. Dalam kitab dari Risalah fi Fadl al-Andalus, dia bercerita tentang kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Andalus. Dia kata kitab yang ditulis oleh Ibn Abdul Bar, iaitu kitab At-Tamhid, ketika mensyarahkan hadis-hadis yang ditulis yang dikumpulkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, masa dia komen kitab At-Tamhid ni, dia kata innahu kitab, Tamhid merupakan satu kitab, la a'lam fil kalam ala fiqh hadis, aku tidak pernah melihat satu kitab yang seumpama dengannya ketika berbicara tentang fiqh hadis. Bagaimana aku nak jumpa satu kitab yang lebih baik daripadanya? Maksud dia Ibn Abdul Bar, dia tulis satu tentang fiqh hadis, dipuji oleh ulama fiqh sendiri. Dan antara yang lain kitab Sunan Tirmizi lah, yang mana kitab Sunan Tirmizi, kalau Imam Bukhari meletakkan fiqh di tajuk bab, Imam Tirmizi tak berpada dengan tu. Imam Tirmizi meletakkan komentar terhadap hadis selepas daripada dia meriwayatkan hadis, dan dia sebut siapa yang berpegang dengan hadis ni di kalangan mazhab-mazhab fiqh. Sebab itu orang puji kitab dia. Apa kata Siddiq Hasan Khan? Dia kata warabi'uhum Abu Isa At-Tirmizi wa kana istahsana tariqata shaykhain haitsu bayyana wa ma abhama wa tariqata Abi Dawud haitsu jama'a kullama dhahaba ilayhi zahib fa jama'a kilta at-tariqain wa zada 'alayha bayana madhahib as-sahabah wa tabi'in wa fuqaha al-amsar fa jama'a kitaban jami'a. Maksudnya yang keempat daripada penulis kitab hadis ialah Abu Isa At-Tirmizi, dan dia melihat baik method syaikhain, iaitu Bukhari dan Muslim, ketika mereka menjelaskan dan menyamarkan, dan juga method Abu Daud ketika menjelaskan pandangan orang yang berpegang dengan hadis. Maka dia, iaitu At-Tirmizi, menghimpunkan kedua-dua metod ini dan menambah dengan penjelasan terhadap mazhab-mazhab sahabat, tabi'in dan fuqaha serata negeri. Maka beliau mengumpulkan kitab yang merangkumi kesemuanya. Maksud kitab Tirmizi tak boleh kata kitab hadis semata, kerana dia ada komentar terhadap pandangan ulama-ulama fiqah terhadap hadis tersebut. Maka sebab itu kadang-kadang Imam Tirmizi lepas daripada riwayat hadis, dia kata ini adalah mazhab, ini adalah pandangan yang dipegang oleh Syafi'i, ini adalah pandangan yang dipegang oleh Al-Auza'i, inilah pandangan yang dipegang oleh Al-Thawri. Demikian yang disebut, yang dilakukan oleh Al-Imam Tirmizi. Dan juga tak cukup hanya sekadar tu, ulama hadis juga ada kaedah usul yang mereka istimbat, ada kaedah usul fiqh yang mereka istimbat, yang mereka tarik dan dijadikan sebagai kaedah usul. Yang pertama ialah tidak boleh berhujah melainkan dengan hadis yang sahih. Imam Muslim
menyatakan dalam kitab di At-Tamyiz, dia kata i'lam rahimakallah anna sina'atal hadis wa ma'rifata ashabihi min as-sahihi was-saqim innama hiya li ahli al-hadis khassatan li annahumul huffaz li riwayatin nas al-arifina biha duna ghairihim idhil asl alladhi ya'tamiduna li adyanihim as-sunan wal athar al-manqulah min asrin ila asr min ladun nabiyyina sallallahu alaihi wasallam ila asrina hadha. Maksud dia, ketahuilah olehmu, moga Allah merahmati kamu, sesungguhnya seni hadis dan mengetahui sebabnya daripada hadis sahih dan tidak sahih, sesungguhnya ia adalah bidang ahli hadis semata, kerana mereka adalah para hufaz bagi riwayat manusia yang mengetahui tentangnya, bukannya orang lain. Ini kerana asal ataupun usul yang dipegang bagi agama mereka ialah sunnah-sunnah dan asal yang dinukilkan dari zaman ke zaman, dari Nabi sehinggalah zaman kita. Maksudnya, nak pegang hadis, nak jadikan hadis sebagai hujah di dalam hukum, kena pastikan ia memang diriwayatkan daripada zaman ke zaman sehinggalah Nabi. Tapi yang heran tuan-tuan, kadang-kadang manusia ni begitulah, kan? Bila kita terima, kita kata bila nak bincang fiqh yang mendalam, kena serahlah pada ahli fiqh. Kita terima. Dan kita pun nukil daripada ulama fiqh juga. Tapi tak terima juga. Kita nukil daripada ulama fiqh juga tapi tak terima juga. Tapi bila nak bincang bab hadis, orang-orang fiqh pun kadang-kadang nak tunjuk pakar juga. Maka dia buat kaedah pelik. Jangan senang-senang nak daifkan hadis. Saya selalu sebut benda ni. Saya ulang ni, tengok ramai sikit. Ramai sikit, ramai banyak kan. Dia kata, jangan senang-senang nak daifkan hadis. Sepatutnya kena tanya ulama hadis. Sebab Imam Muslim kata, nak sahihkan hadis ke nak daifkan hadis, nak kenali hadis, kena kembalikan kepada ahlinya. Dan ulama hadis, dia punya kaedah terbalik. Kaedah dia bukan macam tu. Kaedah dia jangan senang-senang nak sahihkan hadis. Bukan senang-senang nak daifkan hadis, kerana asal hadis tidak sahih sehingga dibuktikan ia sahih. Sebab itu kata Ibn Hibban dalam kitab dia Radatul Unqala, ketika berbicara tentang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ketika Nabi pesan kat dia, Nabi pegang bahu dia kan, Nabi pesan kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil, hiduplah kamu dalam dunia seolah-olah kamu ni ganjil ataupun kalau boleh macam orang bermusafir, berhenti sekejap cari bekalan. Ibnu Hibban dia komen, dia kata, selama ini aku berada dalam satu tempoh aku merasakan hadis ini tidak sahih. Kerana ia adalah riwayat Mujahid daripada A'mash. A'mash daripada Mujahid. Kerana Mujahid ini mudallis. Kerana aku bimbang dia tak dengar daripada Mujahid. Maka sanad aku merasakan seolah-olah macam sanad dia terputus. Sebab A'mash kata, dia tak kata dia dengar daripada Mujahid, dia kata daripada Mujahid. Mungkin dia dengar daripada Mujahid, mungkin juga dia tak dengar. Dia dengar daripada orang lain, lepas tu disembunyikan orang lain tu. Mungkin perawi yang dia sembunyikan tu da'if. Maka bila ada kebarangkalian itu, Ibn Hibban kata, aku tidak mensahihkan hadis ni. Sehinggalah kemudian daripada itu, aku jumpa satu sanad yang mengatakan memang betul dalam hadis ni A'mash dengar daripada Mujahid. Maka baru aku sahihkan. Tapi kita kat sini seolah-olah macam apa? Jangan. Selagi mana belum ada bukti ia daif, kita kena kata ia sahih. Kaedah mana kau pakai ni? Yahya bin Sa'id Al-Qattan, bukankah ada hadis yang dia nilai sebagai mungkar ketika mana dia jumpa hanya satu je sanad? Tiba-tiba bila dia jumpa satu sanad yang lain, dia terus kata hadis ni ada asal, hadis ni sahih. Ini kaedah hadis. Kerana ulama hadis berinteraksi dengan sumber agama. Dah sampai dah, pos tu. Kita berinteraksi dengan sumber agama. Sebab itu kalau kita jumpa sanad yang panjang, semua perawinya siqat, semua perawinya bagus-bagus, seorang aja tak bagus, apa jadi pada sanad tu? Daif. Seorang ya? Kerana mereka berhati-hati. Sebab asal hadis tidak sahih sehingga dibuktikan sahih. Kita boleh kata, pasal apa nak zalimi yang siqat kerana ada seorang daif? Bagilah. Apa salahnya? Benda baik.
ini bukan kaedah. Ibn Rajab Al-Hanbali pula mengatakan, fa'amma al-a'immah wa fuqaha'u ahli al-hadis fa innahum yattabi'una al-hadis as-sahih haitsu kan. Ini kaedah usul fiqh yang diguna oleh para fuqaha juga dalam nak mengistimbatkan hukum, mesti mengikut hadis yang sahih. Manakala bila sebut hadis sahih tu masuk, termasuklah juga hadis hasan. Termasuklah juga hadis hasan li taghlib, ya, baik. Dan juga mereka istimbat satu lagi kaedah usul, iaitu kelonggaran beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Disebut oleh Ibn Abdul Rahman Ibn Mahdi yang merupakan ulama hadis, dia kata, idza rawaina fi thawab wal iqab wa fadailul a'mal tasahalna fil asanid wal rijal, wa idza rawaina fil halal wal haram wal ahkam tashaddadna fil rijal. Apabila kami meriwayatkan dalam masalah pahala dosa dan juga fadailul a'mal, kami bermudah sedikit dalam sanad dan juga rijal, dalam perawi. Tetapi apabila kami meriwayatkan dalam halal dan haram dan hukum, kami akan ketat. Begitu juga mereka meletakkan kaedah memahami agama dengan kefahaman salafus salih. Seperti mana kata Imam Malik, fama lam yakun yauma idzin dina fala yakunul yauma din. Apa yang zaman salafus salih tidak menjadi agama, maka zaman kita juga tak jadi agama. Maksudnya nak tafsirkan Quran dan hadis dalam masalah akidah dan ibadah, mesti kembali kepada pemahaman salafus salih. Baik. Dan selain yang terakhirnya, muhaddis juga pada zaman dia, ulama-ulama hadis, tuan-tuan baca siar A'lamin Nubala. Kalau tuan-tuan baca siar A'lamin Nubala, tuan-tuan akan tahu ulama-ulama hadis di zaman mereka yang kadang-kadang tidak pernah disebut dalam kitab fiqah pun, mereka tetap dilantik sebagai hakim di zaman mereka. Qadi. Ini disebut oleh sahabat saya, Ustaz Kamilin. Satu poin yang bagus, saya cari, rupanya ramai di antara ulama-ulama hadis yang digelar, yang dilantik sebagai qadi. Yang mana qadi zaman dulu bukan macam qadi zaman sekarang. Bukan kita nak rendah qadi zaman sekarang. Tapi maksudnya qadi zaman sekarang, dia ada manual, dia ada enactment, dia ada tata cara. Datang satu kes, tengok enactment. Qadi zaman dulu dia tak ada taknin. Dia tidak ada kanun yang tertulis. Setiap masalah yang datang kepada mereka, mereka perlu ijtihad untuk mengeluarkan hukum. Pengkanunan undang-undang ni pada zaman siapa? Osmaniyah. Bila ada majalah Ahkam Al-Adliyah kan. Sebelum daripada tu tidak ada kanun. Tidak diundang-undangkan hukum hakam ni, tidak diundang-undangkan kes. Zaman sekarang kalau ada masalah apa, boleh tengok enactment. Hakim tak boleh keluar pada enactment. Mana-mana hukuman yang bercanggah dengan enactment dikira terbatal. Tapi zaman dulu tidak ada undang-undang yang tertulis. Setiap hakim akan berijtihad. Maka sebab itu kita tengok di antara ulama hadis yang menjadi hakim di zaman mereka, ramai. Saya sebut sebahagian. Antara yang terkenal adalah Al-Khalili, yang merupakan ulama hadis yang menulis kitab Al-Irsyad. Begitu juga Ibn Hibban, dia dilantik sebagai qadi, dilantik sebagai hakim mahkamah di Samarkand. Begitu juga Abu Zur'ah Ar-Dimashqi yang menjadi hakim besar di Mesir. Dan begitu juga Ibn Qattan Al-Fasi yang menjadi hakim di bandar Sijil Masah. Sijil Masah ni kawasan Maghribi. Dia dilantik menjadi hakim. Maksud dia, ulama-ulama hadis sangat-sangat mengambil berat tentang fiqah. Jadi sebab itu adillah dalam memberikan pandangan. Dan perkara yang terakhir yang menunjukkan mereka ini ada kepakaran dalam fiqh hadis, apabila mereka menulis dalam bidang ikhtilaful hadis, mukhtalif hadis. Mana mungkin orang yang tak faham fiqh hadis boleh mengharmonikan dua hadis yang bercanggah? Sehingga kan Ibn Khuzaimah kata apa? Kalau ada dua hadis yang bercanggah, fa'tini biha bihima, dan bagi kat aku dua, li'u'allif bainahuma, supaya aku boleh harmonikan balik. Ibn Khuzaimah ulama hadis, tetapi dia ada kecenderungan dalam fiqh hadis. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu ya, untuk kali ini. InsyaAllah ada masa kita bertemu lagi. Saya minta maaf kalau saya ada salah dan silap ataupun saya terkasar bahasa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.